Oke, kita hari ini mau balik ke Dompu dulu. Kita mau jemput ke keluarga dulu, kangen sama keluarga di Kabupaten Dompu. Insya Allah kembali lagi dalam waktu dekat untuk menjemput. Oke. Let's go ke Kabupaten Dompu, bumi negara bumi yang tercinta. Dia akan menjadi sejarah dalam hidup saya. Oke, okay. Bye bye. Sekarang kembali ke Dompu dulu. Kembali ke Dompu dulu ya. Keluarga dulu di Kabupaten Dompu hari ini. Jadi mudah-mudahan kita sampai dengan selamat lah di Kabupaten Dompu. Selanjutnya insya Allah dalam waktu dekat menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Mataram pulang aneh. Jadi katanya ada yang penting. Kalau sendiri ya dah, tak kaget lagi sampai di Dompu. Apa nama ikan ini, Bu? Peda-peda. Peda-peda. Ini ikan peda-peda. Peda-peda semawa. Peda-peda semawa gimana? Ini peda-peda. Nama ikan peda-peda. Jadi ikan ini rasanya manis kalau enggak salah ya. Enak. Semanis orangnya. Okay, semanis orangnya. Iya. Jadi kita juga buat spak. Spak khas makanan khas Sumbawa, Bu ya. Ini sebenarnya orang Dompu. Tapi udah lama di sini. Kayaknya bikin spak ini enak. Kemarin saya sudah rasakan. Ini orang Lombok ini. Nah, orang Lombok. Iya. Lama tinggal di sini, Pak. Jadinya orang Madu dia. Jadinya Madu dia. Ini yang punya ini sudah cantik jadi Pak Yun Sona. Nah, ini kan. Kita makan khas Pak. Bawa lagi ya, tidak bisa membawa ya. Nah, ini sudah sediakan. Ini spak Sumbawa. Jadi marah kok dikakak sebenarnya. Ini hanya apa? Satu aja kombi. Ini apa ini? Ini terong yang dibakar. Nah, enak sekali nih makanan Sumbawa. Sangat enak. Mari silakan dimakan. Sikat ya. Sikat. Oke, Bu Haji. Terima kasih.